Selamat datang di channel A3A Repo. Sebelum Anda menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi mengenai produk-produk kami. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada tanggal sekarang gitu, tanggal 8 November 2019 ini, saya akan mendonasikan satu buah unit komputer untuk Bapak Andini Arifin atau Bapak Ujang yang beramat tinggal di yang beralamat di Panti Asuhan Bumi Rafflesia Jalan Kesehatan 1 RT 1 RW 2 Kecamatan Angusa Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Ini bukan apa-apa ya teman-teman, bukan artian saya show off atau kayak gimana. Bapak Ujang itu pernah membeli dua unit senapan, pernah ngiden pada saya. Ini Kota Bengkulu juga, Mas, kepada Kota Bengkulu. Saya terketuk hati saya mendengar bahwa di sana itu kurang adanya fasilitas komputer, baru ada satu untuk kegiatan belajar itu. Makanya kemarin juga Pak Ujang juga untuk kenapa membeli senapan di kita itu untuk mengurangi hama populasi, yaitu populasi tupai ya teman-teman. Makanya saya mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah bagi saya untuk memberikan satu unit komputer ya, walaupun ini second. Ini saya udah pakai di sini, ada komputer bekas saya, bekas warnet. Saya yang satu ini mau mendonasikan satu unit komputer kepada Bapak Ujang. Nah, pesan saya buat anak-anak di sana, anak-anak yang ada di Panti Asuhan Bumi Rafflesia, semoga ini berkah ya buat adik-adik semua di sana. Dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar, walaupun kalian sudah tidak mempunyai bapak atau ibu atau udah yatim piatu. Semoga kalian tetap untuk bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan ya. Dan jangan lupa untuk adik-adik semua harus berbakti kepada orang tua asuh, terutama staf pengajar yang ada di Bumi Rafflesia. Taati semua aturan ya adik-adik semua ya. Semoga kalian bisa menggapai cita-cita. Jangan patah semangat ya adik-adik untuk terus belajar dan berkarya ya teman-teman. Dan bagi teman-teman juga yang mau mendonasikan, kalian bisa mendonasikan ini ya ke nomor rekening ini. Maaf sekali lagi, saya bukan sokap atau saya bukan ria atau takabur atau kayak gimana. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi dan ini bukan giveaway atau kayak gimana. Saya hanya kemarin itu saya hanya nelfon ke Pak Ujang. Pak Ujang, di sana ada unit komputer enggak? Katanya memprihatinkan, cuma ada satu. Dan itu pun untuk kegiatan proses belajar itu sangat benar-benar terbatas. Makanya saya mendonasikan ini. Dan kegiatan di Pak Ujang itu selain untuk bercocok tanam, mereka juga dilatih untuk memelihara kolam ikan seperti kayak gitu. Sehingga alhamdulillah senapan yang kami produksi bisa bermanfaat di sana ya teman-teman, untuk mengurangi populasi hama tupai terutama. Karena selain bercocok tanam, anak-anak itu diajarkan oleh staf pengajar di sana untuk berkebun ya teman-teman. Oke teman-teman, saksikan aktivitas saya ketika saya mengantarkan unit komputer ini ke Bengkulu ya teman-teman. Karena ini udah benar-benar mentok, ini jam 6 kurang 10 pada tanggal 11 ini. Dan saya kemarin sempat nge-upload video untuk testimoni Bapak Benio. Dan sekarang saya saatnya untuk mengirimkan pakai komputer ini ya teman-teman. Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap anak-anak di sana. Salam ya untuk anak-anak yang Bengkulu ya. Wah, I love you. Ini lagi mau diangkut sama bapak kita yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan cepat ya Pak ya. Paling juga besok udah nyampe ya Pak. Terima kasih. Pak, Bapak Andini Arifin. Iya, Bapak Andini Arifin, Pak. Semoga jadi amal kebaikan buat Bapak ya. Ini terus terang aja teman-teman, kalau mau pakai ke sini saya rekomendasiin Teo Rafflesia. Ini benar-benar yang terbagus. Dan ini adalah bukti kerja dari Teo Rafflesia. Saya terima kasih banget ya Pak ya kepada Bapak ya. Makasih banget Pak. Pak, makasih banget ya udah nolongin kami Pak. Iya. Makasih Pak.
Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Tadi saya sudah mendonasikan 1 unit komputer ya, untuk kegiatan aktivitas belajar mengajar di Bumi, Panti Asuhan Bumi Rapresia di, yang ada di Bengkulu ya teman-teman. Maaf teman-teman, saya merokok. Ini saya baru pulang pada tanggal 8 November 2019 ini. Sebetulnya gini ya teman-teman, waktu itu saya pernah chatting sama Pak Ujang. Pak Ujang ini kalau kalian belum tahu, itu adalah salah satu klien pertama saya yang pernah mengindent senapan angin PCP Bocah Predator. Kami belum kenal sama sekali, ini bukan settingan ya teman-teman, ini pure asli, ini bukan settingan. Pak Ujang itu adalah orang yang pertama kali mengindent senapan angin PCP Bocah Predatornya, dan kemudian beliau juga pernah membeli kepada saya tabung scuba serta senapan angin PCP Marauder. Beliau juga memaparkan alasan beliau membeli senapan angin kepada saya, alasannya karena di sana bercocok tanam ya teman-teman, itu banyak sekali hama tanaman yang mengganggu tanaman di area pekarangan di Panti Asuhan Bumi Rapresia, sehingga beliau decide membeli senapan angin kepada saya. Dan waktu itu nggak sengaja saya chat kepada beliau, katanya, Pak gimana di sana Panti Asuhan Bumi Rapresia ada apa tuh komputer atau di sana? Cuman ada satu, katanya teman-teman. Saya merasa terketuk ya teman-teman, untuk mendonasikan 1 unit komputer. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah buat adik-adik kita yang ada di Panti Asuhan Bumi Rapresia, karena mereka terus terang aja sudah ditinggalkan sejak lahir ya teman-teman, tidak mempunyai ayah dan ibu, sehingga terus terang aja bagi kalian, mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang ingin mendonasikan rezeki kalian, kalian bisa mendonasikan di nomor rekening di bawah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin mendonasikan sebagian harta kalian, bukan hanya berupa uang ya atau materi yang bisa dipakai, bisa layak pakai buat anak-anak atau buat adik-adik yang ada di Bumi Panti Asuhan Rapresia, kalian bisa menghubungi langsung nomor teleponnya, yaitu atas nama Bapak Sutami atau Bapak Andini dalam kurung Pak Ujang ya, atau Pak Ujang. Itu kalian bisa menghubungi beliau di nomor kontak, nomornya ini ya teman-teman, atau nomor rekening. Misalkan kalian ingin mendonasikan sebagian uang kalian, bisa ke nomor rekeningnya langsung untuk atas nama Bumi Panti Asuhan Rapresia ya teman-teman. Ini sudah berbadan hukum, sudah ada ininya, sudah legal ya, karena kalian bisa ngelihat di search di Google, itu benar ada ya Bumi Panti Asuhan Bumi Rapresia. Ya bagi teman-teman semoga berkah dalam bidang usaha atau apapun, karena di samping apa pendapatan yang kita dapat, di situ ada hak orang lain yang mesti kita kasih ya teman-teman. Ini maaf sekali lagi, atau bukan ingin pamer atau kayak gimana, nggak seberapa harta yang kita inikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, itu intinya kita saling memberi ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan videonya. Dan saya titip pesan pada adik-adik di Bumi Rapresia, jangan pernah patah semangat ya adik-adikku. Abang ibaratnya sayang sama kalian, abang cinta sama kalian. Pokoknya walaupun kalian sudah ditinggal oleh orang tua kalian, tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Apapun omongan orang-orang yang mencibir kalian, kalian harus tetap berusaha menjadi yang terbaik. Oke, segitu aja ya teman-teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.